Halo, selamat sore semuanya. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nadia hari ini. Adakah stigma di masyarakat kita ya? Nah, ini Mbak Nadianya sudah mulai datang nih. Mudah-mudahan. Hai, Mbak Nadia. Ini dia Mbak Nadia. Ya, mohon maaf Bu, terlambat. Iya, nggak apa-apa. Tadi ada Oke. gangguan teknis. Mana nih penonton kita nih? Kita hari ini akan ngebahas tentang apakah masih ada stigma terkait dengan adanya COVID-19. Nah, Mbak Nadia sendiri ini adalah keluarganya papa sama mama ya, Mbak ya, positif ya. Iya, kebetulan dua-duanya. Iya, betul. Papa sama mama positif COVID-19, kemudian Mbak Nadianya negatif sebenarnya. Nah, waktu itu Negatif. Sempat karantina di rumah ya, Mbak ya, isolasi mandiri walaupun hasilnya negatif. Nah, aku sendiri nih, aku survivor COVID-19 yang baru pulih dari tanggal 7 Oktober kemarin. Nah, sekarang kita akan nanya-nanya Mbak Nadia nih. Gimana nih, apakah ada stigma nih di kalangan yang terutama nih di masyarakat ya Mbak yang akan kita Iya. bahas ya. Nah, kalau Mbak Nadia sendiri, kalau papa sama mama itu kapan sih dikasih taunya positif COVID, tanggal berapa gitu Mbak, boleh cerita dulu misalnya? Pertamanya itu Bapak itu masuk pertengahan Agustus ya, Ibu. Jadi memang Bapak itu punya penyakit bawaan yaitu diabetes. Niatnya itu Oke, memang jadi cuman umurnya ya. ngecek gula darah. Nah, ngeceknya itu di rumah sakit. Nah, tiba-tiba direpit dulu ternyata reaktif, reaktif terus sempat nginep berapa malam lah, 2 malam gitu. Terus di swab ternyata hasilnya 3 hari kemudian positif gitu. Nah, sudah lalu udah positif kita kan ya jujur nggak jujur ya gitu. Kalau nggak jujur juga nggak gimana. Akhirnya kita ngomong sama tetangga, sama RT gitu. Dan akhirnya dari tetangga dan RT itu mengusahakan agar kami sekeluarga di swab. Dulu kan ada saya, mama, sama satu lagi di rumah gitu. Akhirnya di swab 10 hari di rumah sakit Babelan situ Bekasi, kemudian dapat rujukan ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Cukup jauh ya, rumah kan di Bekasi ya Ya, kebanyakan. karena dapatnya gitu Bu, Oke. katanya sih gitu. Dan ternyata Bapak Senin berangkat, Selasa kami di swab, Jumat setelah itu Mama dinyatakan OTG gitu dan Oh, dikarantina oke. di Presiden University. Okay. Sip. Jadi secara singkatnya gitu ya, Mbak, bahwa pertengahan Agustus memang keluarga kena nih impas dari pandemi COVID-19 ya. Oh iya, Iya, teman-teman nih betul. kita sapa dulu sebelum kita lanjut lagi ya, Mbak. Dia ada Heidi, ada Hana, ada Marco, hai, ada Fraci, ada Karlina, Sinta. Boleh ajak-ajak temannya live lagi biar kita seru dan rame. Terus teman-teman, kalau mau nanya nih ada Ratna ya, Baratnya. Kalau mau nanya-nanya, nanti boleh langsung type di komennya. Kita akan bantu langsung Iya. jawab nanti pertanyaannya seputar tentang COVID dan COVID ya. Oh, ada Maria Dualase nih, oke. Nah, Iya. Mbak, setelah dikatakan positif COVID tuh, tanggapan orang sekitar gimana sih, Mbak? Apakah ada stigma atau kalau misalnya menjauh nih, atau misalnya kalau ngelihat nih, apakah langsung menghindar atau seperti apa, Mbak? Atau responnya apakah cukup baik, apakah misalnya cenderung, ya tadi ada stigmanya, gitu gimana, Mbak? Sebenarnya sih saat kami diisolasi sebelum mama berangkat ke karantina 14 hari itu, orang biasa aja karena kan saya masih warawiri. Cuman pas benar-benar orang tua udah dinyatakan COVID, itu saya keluar sama, walaupun dari kepala puskesmasnya sudah menyatakan bahwa yang namanya Nadia Rahmat Putri udah boleh keluar nih, negatif, memang hasilnya itu negatif. Tapi pun tetap nggak boleh di screening tuh kayak sampai RT-nya ngomong, Mbak, kalau misalnya mau nggak usah keluar dulu ya gitu. Sementara kan saya anak pertama ya, adik saya ada di pondok pesantren, mau nggak mau kan kita jadi anak pertama, kita yang ngirimin, kita yang mama bapak juga kan kebutuhannya kita yang ngirimin. Sementara keluarga jauh di Jakarta gitu, ya itu stigmanya gitu. Dan lebih ke diri sendiri, stigma ke diri sendiri sih Ibu. Jadi kayak saya lebih takut ketemu orang, padahal harusnya dengan hasil dari kepala Swabnya puskesmasnya negatif PD. gitu ya. Iya, sayanya nggak PD malahan. Ditambah ya gitu. Okay. Berapa lama itu Mbak? Apakah sampai sekarang sampai papa mama udah pulang kan ya? Sudah, alhamdulillah.
Nah, berapa lama sampai papa mama pulang? Apakah stigma atau pandangan orang sekitar itu tetap seperti itu atau sudah berubah? Seperti apa nih, Mbak? Sebenarnya sih pas Bapak pulang udah sih udah agak-agak gitulah gitu, udah agak-agak mendingan seperti itu, udah ngumpul lagi Bapak juga. Cuman ya tetap memakai masker gitu. Cuman ya kita sedihnya gini loh, saya berbicara di sini sebagai pasien apa keluarga pasien gitu. Keluarga, ya, Kami keluarga pasien. keluarga tuh udah terpuruk ya Ibu ya, terpuruk keluarganya kayak gini, terus ditambah kita kayak dikucilin gitu, kayak kita tuh nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi Betul. ya gimana Beban gitu psikologis banget perasaannya Bu? ya, beban Iya psikologis banget banget itu. banget banget. Oke. Waktu itu ada nggak kayak misalnya tetangga nganterin makanan, kayak misalnya kan biasa gitu ada yang nganterin makanan, support makanan gitu. Ada nggak sih Mbak yang saat itu mensupport seperti itu? Atau justru nggak ada? Kalau kalau dari tetangga RT jujur ya enggak jujur enggak nih Bu? Jujur Jujur dong, aja ya. jujur dong. Kita kan bicara fakta, kita bicara fakta. Jadi Jadi gini kita Bu. pengen tahu masih ada nggak sih stigma supaya kita nanti Ya. bisa meluruskan nih, gitu, gimana? Jadi untuk pas Bapak dirawat itu memang cuman sekali sekali itu dari RT. Itu pun lauknya tempe, ikan ikan teri, terus sayur gitu. Setelahnya nggak ada, paling dari teman-teman Bapak. Dan memang saya dibiasakan sama keluarga, kita nggak mau repotin orang. Kalau kita nggak dikasih ya udah nggak usah minta. Jadi kita stok sendiri gitu, nyuruh Oke. orang buat beli. Tapi kan dilarang tuh keluar. Gimana, Mbak? Ngotot keluar gitu Di atau gimana, Mbak? jadi kita nelfon keluarga, tolong minta dibawain ini, nanti dicantelin depan pintu gitu. Oke, gitu ya. Oke. Kan Mbak kan tadi udah dikatakan negatif oleh Kepala Puskesmas juga sudah menyatakan bahwa yang namanya Dia Rahmawati ini udah boleh keluar, udah boleh artinya udah bebas lah ini walaupun dengan menggunakan protokol kesehatan. Tapi nyatanya ya ada di Iya, betul. halarangan dari Pak RT mengatakan bahwa belum boleh, nggak boleh keluar-keluar gitu. Perasaannya gimana? Tadi anak pertama harus support bapak mama kayak misalnya makanan gitu ya. Terus adik juga harus support yang di pesantren. Gimana tuh Mbak perasaannya saat kondisi Ya, seperti itu? campur aduk sih. Kebetulan gini ya Bu ya, memang kan setelah mama dibawa itu, saya bilang tetangga saya itu kan sebelah rumah, kebetulan itu gugus tugas COVID di kecamatan, jadi beliau yang menolong. Saya tanya, Om, ini saya sudah boleh keluar, belum keluar aja deh, dia bilang gitu. Namun dari RT-nya tetap kayak gitu. Akhirnya setelah ditegur, kebetulan dijegat Bu di tengah jalan, saya habis beli kebutuhan adik, dijegat sama RT-nya. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu gitu. Terus saya bilang, Om, saya anak pertama gitu. Mama sama Bapak sedang di rumah sakit karantina. Mama butuh apa-apa dan adik juga butuh apa-apa. Siapa yang beliin? Saya yang cuma ngomong kayak gitu. Oh ya, dia langsung masuk. Saya digituin. Ya gimana ya Bu ya? Saya langsung ngomong sama orang tua saya video call bertiga. Kemudian saya telepon tetangga saya yang sebelah rumah gitu. Kemudian tetangga saya dari kecamatan, dari dia tempat kerjanya langsung ke rumah nyamperin tuh RT-nya gitu. Jadi udah keluar aja gitu. Sekarang Oke. kita nggak di stok makanan, kita Iya. apa-apa sendiri, dan kita nggak boleh Iya. keluar. Jadi Nanti mati gimana? kelaparan yang ada ya, Mbak. Nah, Yang ada betul mati itu. Iya, kelaparan di betul. dalam gitu Iya, kan. corona. Nggak mati corona, mati kelaparan. Itu Yang sih kadang. tadinya sehat jadinya ada penyakit baru kan, jadi kurang gizi Iya. gitu kan. Ya, jadi masuk angin gitu ya. Tapi bagus ya ada artinya ada tetangga sebelah tadi ya. Untung ada tetangga sebelah itu ya yang mengerti teredukasi ya. Menurut Mbak Maria, Mbak Maria nih gara-gara ngeliat nih ada Maria nih namanya di sini, Mbak Maria nih, apa sih yang menyebabkan orang itu sehingga berpandangan seperti itu ya, memberikan stigma atau larangan kayak misalnya keluar gitu? Apa menurut Mbak Nadia sih yang terpikirkan oleh orang-orang sekitar menurut penilaian Mbak Nadia sendiri nih? Karena mereka kurang teredukasi apa itu COVID-19, terus mungkin cuman ngeliat di berita-berita, terus berita-berita yang dia sendiri nggak paham gitu, jadi cuman ngambil kesimpulan sendiri aja gitu kan. Pun yang saya lihat ya Ibu ya, di lingkungan saya kan belum ada petugas medis kesehatan yang menjelaskan gitu, kayak ngasih penyuluhan COVID-19 Berarti itu apa sih, masih jadi kurang nggak. peran tenaga kesehatan yang bekerja di tingkat puskesmas ya, masih kurang ya, yang mana untuk Betul, mengedukasi betul. warganya ya, seperti itu ya.
Terus Mbak, sekarang kan nih udah cukup panjang nih waktunya dari Agustus, sekarang sudah Oktober, bahkan sudah di akhir nih. Tanggapan warga sekarang sama Mbak Nadia, kok sama Papa Mama, kalau keluar seperti apa? Apakah masih ada stigma seperti itu juga, atau seperti gimana? Enggak sih, enggak. Alhamdulillah sih enggak. Jadi bapak itu pulang baru awal Oktober kemarin. Setelah itu beberapa minggu ya isolasi dulu di rumah. Keluar ya keluar biasa aja gitu. Cuman ya ada sakitnya gitu. Ketika ada tetangga yang bilang, jadi anak saya mau main sama sama anaknya nih. Terus diginin sama ibunya. Jangan main sama Dafa. Bapaknya Dafa kan dia manggil bapak saya itu bapak bapaknya Dafa kena corona, nanti kamu kena corona. Ya ampun sedih bu digituin anak saya ibu. Mau nangis Jadi berarti ya kayak pastinya ya. iya sampai sekarang itu Sampai sekarang berarti anak tidak ditemani oleh tetangga ya, karena ada kejadian ini. hanya satu orang sih gitu. Mbak, berarti kan ada stigma ya. Berarti kalau tanya masih Ya, adakah betul. stigma? Jawabannya masih ya, Mbak ya. Masih. Masih. Oke, itu Masih. dari lingkungan masyarakat. Kalau Mbak Nadia kan kerja ya, guru ya kalau nggak salah ya, Mbak ya. Ya, betul. Nah, kalau dari tempat kerjaan sendiri, teman-teman guru, gimana? Apakah ada stigma atau justru mereka nggak apa-apa kok, kamu udah negatif, it's okay, datang gitu, misalnya seperti itu nggak atau gimana? Iya, kalau untuk lingkungan kerja sendiri sih mereka welcome ya, karena mereka sendiri tahu gitu dan nggak permasalahan sih, malah saya yang takut ke kerjaan gitu. Teman-teman, udah sini aja, kamu udah negatif kok gitu, udah pakai masker. Sayanya yang takut ketemu orang gitu. Ada itu ya, karena mungkin ada efek karena stigma yang di masyarakat itu Iya, enggak sehingga jadi takut gitu. iya, iya, iya. Nah, jadi teman-teman nih, jadi banyak nih teman-teman kita juga di berbagai tempat, banyak juga yang masih mendapatkan stigma gara-gara pandemi COVID ini. Sebenarnya COVID ini bukan suatu aib ya, ini adalah sebuah penyakit virus ya, dan virus ini sebenarnya bisa disembuhkan. Nah, cuman nih pandangan orang-orang sekitar tuh, termasuk saya juga ngerasain juga di lingkungan saya, gimana pada saat saya pulang ada beberapa tetangga yang begitu keluar keluar langsung pada masuk gitu ya, dan nggak mau negur yang biasanya menegur juga, dan akhirnya tidak mau menegur. Buat saya sih prinsipnya gini Mbak Nadia, kalau orang itu tidak mau menegur saya nggak apa-apa, saya nggak mau ambil repot, nggak mau pusing gitu. Jadi intinya adalah memang masih ada stigma. Nah buat kita-kita, kalau teman-teman nih adalah misalnya jadi pasien atau jadi keluarga, kalau misalnya pun terjadi ada stigma, sebenarnya itu tidak boleh ya. Tapi kalaupun terjadi stigma, kita harus mengontrol diri kita sendiri ya. Jadi kita harus mengendalikan diri kita di mana ya udah fokus pada perawatan diri kita aja dulu gitu. Fokus pada perawatan diri kita dan tanpa harus menghiraukan mereka. Kenapa ada stigma itu? Karena memang pengetahuannya yang kurang terhadap COVID itu sendiri, sehingga karena kurangnya pengetahuannya tentang COVID, sehingga muncullah itu tadi stigma yang bilang, oh keluarga corona, ada juga yang seperti itu. Beberapa hari yang lalu, ada salah satu guru, teman saya di Facebook, dia bilang bahwa dia disebut keluarga corona. Jadi sampai si dia bilang, berarti gue punya vaksin dong, dia bilang gitu ya. Nah, ini penting juga untuk kita pahami bersama, untuk tidak memberikan stigma. Kenapa? Kalau memberikan stigma ternyata bisa bikin takut ya Mbak ya untuk memeriksakan kesehatan. Nah ini ada salah satunya dampaknya kalau kita memberikan stigma, orang akan takut memeriksakan kesehatannya. Kemudian orang itu menjadi tidak terbuka dengan statusnya. Terus juga orang ini bisa aja tidak patuh pada pengobatan gitu. Nah penting banget penanya RT, RW, kalau kita misalnya ada warga kita yang positif COVID untuk tidak menginterogasi berlebihan, ya. Mbak Nadia, ada nggak interogasi berlebihan dari RT? Misalnya nanyanya gini, maaf, apakah Anda positif COVID? Padahal kan dia sudah punya datanya. Ada nggak seperti itu, Mbak, pertanyaannya? Alhamdulillah sih enggak. Oke. Nah, ini penting sekali ya untuk kita kasih tahu sama yang nonton kita bahwa kalau misalnya ada warga kita yang positif COVID-19 dan kita misalnya sebagai petugas RT RW, kalau warga kita positif COVID-19, nanyanya jangan interogasi. Senang nggak Mbak diinterogasi waktu positif? Kok udah keluar-keluar? Emang masih gimana? Senang nggak? Iya, enggak lah.
Suka banget kan? Nah, itu Pak Ana, pastikan kalau kita menanyakan teman-teman kita atau warga kita yang positif, nanyalah dengan empati. Nah, jangan nanyanya misalnya gini, maaf, apakah benar Ibu positif COVID-19? Loh, Anda kan sudah punya datanya, kok interogasi? Tahanan, memang penjahat. Nah, ini penting sekali untuk tidak menanyakan hal seperti itu. Harusnya nanyanya gimana? Kalau misalnya warga kita positif, maaf, atau nggak usah pakai kata maaf, selamat malam, maaf, bapak atau ibu, kami dapat data dari kelurahan bahwa keluarga ibu atau keluarga bapak positif atau terpapar COVID-19. Bagaimana kondisinya sekarang? Harusnya nanyanya gitu. Kenapa? Kalau pertanyaannya kayak tadi, misalnya, nanyanya, apakah keluarga ibu positif COVID-19? Orang itu jadi marah, kesel, karena diinterogasi. Pasien COVID-19 tidak perlakukanlah dengan empati dan tidak diinterogasi. Kenapa kalau interogasi? Seperti tahanan, jadi nggak mau deh terbuka. Nah, kalau tidak mau terbuka, nanti yang terjadi apa? Pasiennya nggak patuh, ya kan ya? Pasiennya nggak patuh, kemudian nanti dia nggak mau diobatin, sehingga proses penularannya makin banyak nantinya, ya. Oke, kita nanya lagi Mbak Nadia. Mbak Nadia, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sekarang nih, Mbak, apa sih yang dipetik hikmahnya dengan adanya stigma, juga akhirnya berpisah dengan orang tua? Apa hikmahnya sih yang akhirnya dipetik dari sekarang ini? Banyak sih, Bu. Kayak intinya seperti ini, uang berapapun, kerjaan, jabatan berapapun itu nggak akan bisa membeli yang namanya kesehatan dan kebersamaan bersama keluarga. Dan Ya, ya. gimana ya, jujur, jujur kami sekeluarga itu tipe orang yang apa sih COVID dulu? Ya, kami Ya. ngakuin. Apa sih COVID? COVID itu nggak ada, itu cuma market aja Oh, Bu ya, berarti permainan dulu cuma percayaannya pemerintah. COVID ya, Mbak. Iya, Oke. betul, betul. Betul, sampai bapak itu dikatakan seperti itu. Kami minta hasil labnya memang nggak dikasih. Ah, nggak percaya nih segala macam. Tapi ketika mama di swab dan hasilnya ada, jelas-jelas ada gitu ya, bukti fisiknya. Oh, ternyata kita baru, ya gitu, baru, oh iya ternyata benar gitu. Oke, Seperti itu nah sih. ternyata ini ada hikmahnya ya teman-teman. Iya. Nah akhirnya Mbak Nadia juga akhirnya belajar bahwa ada loh COVID itu ya. Nah Mm-mm. banyak ya mengatakan bahwa apa sih COVID itu? Bahkan saya punya teman nih Mbak baru-baru ini WA saya, dia bilang begini, dia habis flu berat, kemudian demam sama suami istri, kebetulan dan mereka juga tidak bisa merasakan rasanya makanan dan penciuman. Nah mereka nggak mau periksa tuh. Karena saking takutnya ada tetangganya, kebetulan ini warga Bekasi nih ya, karena ada Ya, sama tetangganya dong. ya, karena ada tetangganya katanya 14 hari dirumahkan gitu ya, dia mereka tidak boleh kemana-mana, kata diagnosa dari dokter waktu itu tipes tipes tipes, kemudian akhirnya diisu dikatakan bahwa itu positif COVID misalnya katanya. Nah akhirnya teman saya itu nggak berani periksa. Padahal itu kan indikasi klinisnya udah kuat ya. Sebenarnya udah ada demam, terus juga udah indera penciuman sama perasa sudah mulai hampir hilang. Kemudian dia juga sudah mulai merasakan tadi flu-flunya gitu gitu. Tapi mereka akhirnya nggak berani. Karena apa? Takut disebut COVID gitu. Nah, itu karena gara-gara stigma juga ya, sehingga Iya. orang jadi Betul. takut untuk memeriksakan kesehatan. Saya tuh gregetan gitu. Ih, itu mah udah gejala, gejala banget itu. Saya gregetan. Enggak, pokoknya kami makan yang banyak, minum sok, udah sembuh katanya gitu. Menurut dia sih udah sembuh sih. Nah, ini penting juga untuk teman-teman karena semakin kita memberikan stigma, memberikan pandangan negatif, orang akan menutup-nutupi status kesehatannya. Sehingga, nah, teman saya itu cerita, dia udah ke Bogor, udah kemana-mana, aduh gila, gitu kan. Kalau lu positif, kalau lu beneran positif ya, gitu kan. Ya, itu kan cuma pendapat lu aja, gue kemungkinan positif. Iya, kalau seandainya lu positif deh, anggaplah lu nggak negatif, saya bilang. Tapi kalau misalnya lu positif ya, udah nularin ke beberapa orang gitu. Enggak kok, ternyata orang keluarga aku pada baik-baik aja. Kami udah ketemu, udah ngobrol, nggak ada apa-apa, katanya gitu. Nah, ini bahayanya sekali ya Mbak Nadia ya di situ ya. Sekarang penting banget kita untuk percaya bahwa pandemi itu benar ada ya. Real pandemi bukan main-mainan ya Mbak ya, dengan benar-benaran Iya, ada ya. betul-betul. Oke, Mbak Nadia, boleh cerita pengalaman papa mama ketika dirawat di rumah sakit seperti apa? Mama tadi kan karantina di Presiden University ya.
seperti apa masa karantinanya, bagaimana perlakuan dokter, perlakuan tenaga kesehatan yang menjaga mereka, seperti apa, Mbak? Sebelumnya di sini saya minta maaf untuk yang mungkin ada pihak-pihak terkait yang saya nggak akan nyebutin nama rumah sakit atau instansinya gitu, karena kita juga mengalami hal yang kurang mengenakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Bapak itu jadi dirujuk ke Hasan Sadikin, jadi sebelumnya di salah satu rumah sakit swasta di Babelan. Jadi jujur ya Bu, Ibu tenaga medis juga kan, pernah nggak sih pasien itu dikasih makan nasi kotak yang isinya sayur lodeh dan ikan asin dengan riwayat dia diabetes? Oh, jadi kasih Jadi itu di ya, iya di rumah sakit tersebut dikasih seperti itu selama 10 hari pun saya dari pihak keluarga minta mana nih hasil labnya kalaupun memang reaktif atau hasil swabnya positif tapi nggak dikasih-kasih. Nah tiba-tiba kita dapat rujukan ke Hasan Sadikin, itu pun mama saya di WhatsApp jam 1 malam. Saya jam 5 lagi sholat sendiri, saya udah nggak peduli karena saya anak pertama. Yaudah, saya langsung dari rumah ke rumah sakit tersebut. Saya sempat berantem sama dokternya itu. Jujur, saya sempat berantem sama dokternya. Saya bilang, kenapa nggak bilang ke keluarga kalau suatu saat bakal dirujuk? Karena memang nggak ada omongan seperti itu. Gitu. Kenapa harus di Hasan Sadikin? Karena kan pengetahuan kita masih minim dan memang ada miskomunikasi dari rumah sakitnya. Jadi seperti itu. Intinya rumah sakit pertama itu jujur kurang memadai, kurang enak, dan menurut saya pribadi, itu kurang layak jadi rumah sakit karena ketika kita ke sana jam 6 pagi itu sama sekali kosong, mungkin karena rumah sakit baru. Tapi ketika dioper ke rumah sakit Hasan Sadikin, benar-benar bagus, benar-benar terlayani, benar-benar intinya terjamin lah gitu. Dari makanannya dijaga sekali, pelayanannya medisnya gitu, benar-benar dijaga seperti itu. Kalau mamah di Presiden University itu udah enak lah itu. Jadi makannya semuanya terjamin dan layak. Tempatnya juga layak. Jadi ya seperti itu sih, Bu. Tapi di rumah sakit sebelumnya karena kurang teredukasi ya, maksudnya komunikasinya kurang ya saat itu, sehingga betul. buat Mbak Nadia sendiri jadi marah ya. Sebenarnya Iya, ketika betul, dijelaskan, betul. Mbak Nadia bisa nerima nggak saat itu ketika akhirnya dijelaskan mungkin berulang-ulang oleh dokternya seperti apa, gimana? Akhirnya bisa nerima bahwa apa akan dipindahkan ke rumah sakit Sadikin. Ya, jadi saya cuma bilang ke dokternya seperti ini, kenapa dari pihak rumah sakit dari awal kan sudah tahu bahwa tes swabnya apa rapidnya reaktif dan positif gitu. Kenapa nggak pihak keluarga tuh di kayak di woro-woro gitu, Bu, nanti siap-siap ya suatu saat kita ada yang nerima rumah sakit rujukan mana, karena kan memang rumah sakit COVID itu nggak gampang, Bu, gitu. Saya sudah nyari sendiri gitu, nggak gampang. Jadi memang untung-untungan itu kapanpun siap ya. Harusnya kan ada omongan seperti itu. Ini nggak ada. Tiba-tiba mama saya jam 1 dipindah ke Bandung. Yang ada di pikiran mama saya, di Bandung sama siapa? Kami lagi isolasi mandiri, nggak ada keluarga. Seperti itu sih miskomunikasinya begitu. Makanya saya marah. Tapi ketika dijelaskan begini-begini, dan awalnya juga mereka minta maaf gitu. Cuman yang nggak kami terimanya ya tiba-tiba ngambil tindakan sendiri gitu. Pikiran tuh udah kalu. Mungkin juga itu ini ya Mbak, karena Mbak Nadia sendiri bukan tenaga kesehatan ya. Memang sih alur untuk rujukan rumah sakit itu sendiri memang untuk rujukan COVID ya cenderung sulit ya. Apalagi di bulan Agustus itu kan lagi puncak-puncaknya ya Mbak ya. Lagi banyak-banyaknya kasus, lagi ada hampir waktu itu kalau nggak salah 1.000 ya. 1.000 per hari pada saat weekend gitu ya. Nah memang kewalahan ya tenaga kesehatan kita terkait untuk rujukan rumah sakit. Nah, biasanya memang yang dirujuk ke rumah sakit itu adalah pasien-pasien yang memiliki komorbid ya, seperti papa tadi adalah komorbid ya, diabetesnya. Kemudian kalau mama mungkin dikirim ke Presiden University ya, mungkin karena OTG ya, bayi orang tanpa gejala. Nah, memang kendalanya kita sih waktu itu mungkin karena kebanyakan pasien, sehingga juga rumah sakitnya penuh. Nah, balik lagi mungkin komunikasinya ya saat itu yang kurang pas ya, sehingga buat keluarga juga kurang nyaman. Tapi alhamdulillah nih, ketika dipindahkan ke Bandung justru mendapatkan pelayanan yang bagus ya. Dan prosesnya cepat ya di sana ya? Cepat, alhamdulillah cepat.
Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita di rapid, reaktif, biasanya misalnya gitu reaktif, proses swab, misalnya hari ini kita dilakukan swab, hasilnya memang agak lama ya, karena apalagi di Iya. bulan Agustus itu, lab Kesda itu lab untuk pemeriksaan sampel swabnya memang penuh banget tuh di situ. Saya juga ngerasain tuh Mbak Nadia. Jadi waktu anak saya di swab hari Jumat, saya baru terima hasilnya seminggu kemudian, Mbak, gitu. Karena memang lab kesedanya penuh dan alhamdulillahnya anak-anak saya saat itu dalam kondisi sehat. Jadi mereka orang tanpa gejala gitu ya, dan pengasuh anak saya. Jadi memang overloadnya si lab kesda kita yang memang cukup banyak. Nah, ini adalah satu apa ya, karena memang saat itu pasien yang di tracking kontaknya banyak saat itu ya. Tapi bersyukur bisa diatasi ya dari rumah sakit itu. Kemudian keluarga juga bisa menerima dipindahkan gitu. Soal masalah makanan sih tergantung dari si ahli gizi ya Mbak. Nah, Biasanya iya itu. ahli gizi yang melihat antara riwayat penyakit dengan apakah ada alergi dan lain sebagainya. Nah, kalau saya di Rumah Sakit Sunyoto, saya bersyukur banget makanannya enak-enak ya. Terus itu on time selalu, diantrinya 3 kali sehari langsung ke kamar kita, dan itu diantrin sekalian dengan obat. Kemudian juga kita dilakukan pemeriksaan fisik seperti tensi, terus pemeriksaan saturasi ya, kemudian juga pemeriksaan suhu dilakukan 3 kali sehari. Nah, mungkin kalau rumah sakitnya masih rumah sakit kecil atau mereka belum siap untuk melakukan penerimaan pasien COVID, biasanya mungkin standarnya masih belum optimal ya. Jadi bisa dimaklumi tuh rumah sakitnya, mungkin kalau rumah sakit yang sudah ada rujukan COVID-nya sih biasanya cukup bagus gitu ya, cukup mereka cukup apa protokolnya sudah ada lah SOP-nya gitu. Nah, tapi yang disyukuri di sini Mbak Nadia bisa menerima akhirnya ya, cuman tadi proses penyampaiannya ya Mbak ya, ya komunikasinya yang apa namanya belum optimal dari rumah sakit saat ini. Nah, ini perlu banget kita untuk menjaga namanya komunikasi ya, termasuk tadi ketika pihak RT, pihak RW menyampaikan kepada si warganya ya. Dan termasuk juga kayak mana dia tahu, belum mulai keluar nih, ini belum, ini harus di dalam dulu. Padahal sebenarnya udah negatif, udah boleh keluar gitu kan. Nah, ini nih penting sekali untuk kita orang-orang sekitar perlu memahami komunikasi kepada pasien maupun keluarga pasien COVID-19. Kenapa? Karena salah sedikit aja penyampaiannya, pasiennya baper, ya kan ya? Betul, Kenapa? betul, betul. Karena tadi kita udah di stigma, kemudian proses pemulihan kita harus dikarantinakan, diasingkan. Biasanya kan kalau sakit nih dirawat di rumah sakit, dikunjungin ya Mbak ya, dikunjungin, dia bawain buah, dijengukin. Loh ini kalau sakit enggak ada proses penjengukan, ya kan ya? Gitu, semua kita harus dikarantinain, dibuat sendiri. Nah itu akan semakin menyebabkan orang semakin tertekan, semakin mengalami dampak psikologis, misalnya ada cemas, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Balik lagi, apalagi ibu rumah tangga, kepikiran anaknya, makan apa enggak, gitu kan ya. Kayak mama mungkin pasti kepikiran juga ya, anak-anak makan enggak, itu cucu makan Iya, enggak, masih benar. kepikiran itu. Benar-benar. Dan psikologis banget. Makanya, kalau misalnya, kenapa kita perlu menjaga komunikasi adalah untuk membantu proses pemulihannya dan juga tidak memberikan beban-beban mental lagi buat para pasien dan keluarga pasien itu sendiri. Ya, nggak, Nadia, ya? Iya, Nah, betul. seru banget nih ngobrol dengan Mbak Nadia. Yang nanya belum ada nih. Wah, kita say hi dulu nih. Banyak banget yang nonton kita hari ini. Wah, ada Mbak Dena, ada Mas Irfan, Nanda, Mas Ato, Nuraini, terus Ardi. Oh, banyak banget nih. Ada 1 juta jiwa pokoknya yang nonton kita hari ini. Oke, ada Bella, ada Nisrina. Oke, yang mau nanya nih nggak ada nih terkait dengan COVID nih. Boleh nanya loh. Boleh langsung ketik di komennya. Jadi nanti kita bisa jawab pertanyaannya. Mumpung ada Mbak Nadia nih. Gimana perasaannya sebagai keluarga misalnya? Atau apa nih? Boleh. Boleh nih kita baca-bacain. Ini belum ada yang nanya. Semuanya kayaknya nyimak-nyimak nih ya. Tapi jempolnya banyak nih ya, jempol, wave hands nih banyak banget. Semua mereka pada stay tune bersama dengan kita. Nah, kita tunggu-tunggu kalau ada pertanyaan kita siap menjawab ya. Oke. Nah, gimana caranya mengurangi stigma ya Mbak Nadia ya? Oke. Dari Mbak Nadia sendiri gimana sih caranya mengurangi stigma di lingkungan masyarakat? Apakah akhirnya berusaha biasa aja gitu atau gimana mengurangi stigma nih Mbak?
Sebenarnya yang saya rasain sih, stigma itu akan hilang dengan sendirinya ketika orang-orang melihat kita udah sehat gitu, melihat Oke. kita udah sehat seperti biasa lagi, dan terutama bapak ya, bapak udah pulang itu mulai kita boleh keluar lagi kayak biasa lagi gitu. Oke. Nah, tips-tips nih ngurangin stigma di masyarakat yang perlu adalah, yuk kita memperbanyak mengedukasi warga sekitar kita ya. Nah, ini perlu banget kita mengedukasi kalau misalnya ada tetangga kita yang positif atau yang lainnya, nggak perlu takut kok, orang virusnya di rumahnya dia, si pasien itu sendiri. Jadi nggak akan pindah ke rumahnya kalau misalnya nggak datang bertamu ke rumahnya si pasien itu sendiri ya. Nah, ini perlu banget. Jadi nggak usah misalnya menjauhin, misalnya atau misalnya apa ya, memberikan pandangan sinis dan lain sebagainya. Nah, penting banget bahwa pasien itu perlu empati ya. Terus selain itu kita perlu untuk memikirkan gini, bagaimana kita cara menolongnya ya gitu. Karena tadi kayak Mbak Nadia nggak punya bahan makanan dan lain sebagainya, yuk kita warga membantu untuk memenuhi kebutuhan si pasien dan keluarga pasien ya. Dengan kita menolong sebenarnya kita menunjukkan rasa peduli dan mengurangi rasa stigma gitu. Kalau kita misalnya tidak menolong, tidak peduli, bahkan kita juga akhirnya memberikan tekanan psikologis, nah pasien itu akan semakin sulit untuk pulih ya. Terus, nah cara mengurangi stigma lagi, apalagi selain mengedukasi, membantu warganya, kita juga perlu untuk misalnya gini ya, menjaga protokol kesehatan juga. Kita menjaga diri kita dengan supaya tidak terjadi nanti penularan-penularannya. Jadi orang-orang sekitar kita juga kan aman ya gitu. Nah, pastikan warga-warga sekitar kita paham itu COVID ya. Betul. Jangan sampai dia ngertinya bahwa jarak 100 meter nanti bisa menular virusnya. Enggak, ini loh ya. Jarak 2 meter itu kalau kita tidak dekat-dekatan, dia nggak akan menular kok virusnya ya. Dia tidak akan kena asal ada droplet ya. Asal kita menggunakan masker, pakai protokol kesehatan ya gitu. Nah, itu penting sekali. Jadi harus paham betul bagaimana proses penularan COVID itu sendiri. Jangan sampai nanti kita bikin isu tuh, oh tetangga depan rumah saya positif, nanti saya pada positif dong. Enggak. Ya, nggak usah cemas ya, nggak usah cemas. Yang justru menurunkan imun itu adalah rasa cemasnya, ya. Iya, Jadi betul. pastikan jangan cemasnya nongol duluan, ya kan ya. Kalau cemasnya nongol duluan, yang terjadi adalah ya itu jadi positif, padahal tadinya nggak positif, Iya. gitu. Ya, nah ini Itu penting Mama banget kayak gitu, sekali. Ibu. Oh gitu. Mama karena Seninnya Bapak dengar mau pindah kasus. Tadi kan dia stres, jadi nangis dari subuh. Dari subuh sampai Bapak berangkat itu, Selasanya di swab, dia stres gitu. Padahal susu beruang, lemon itu nggak putus-putus sebelum di swab itu. Tapi karena ya itu stres ya tadi. Dan benar kata Oke. Ibu, banyak yang jarak berapa meter dia udah takut. Itu bahkan ada teman kerja saya, ketika saya sudah biasa nih udah sembuh gitu, dia nanya, Nat, ini teman-teman gua kena COVID, terus dia nelpon gua, bisa nenuran gak ya Nat dari telepon? Kita ketawa. Itu pemahamannya itu ya. Bener-bener Bu, itu kita ketawa bener, saya sama teman tuh ketawa, ya Allah itu kan antar pesawat ya, masa ya virusnya bisa antar sinyal, kan nggak logis, kecuali kalau nelponnya pakai telepon Berarti benang itu. saya kasih tahu ya, saya harus kasih tahu penonton, virus COVID Ya. nggak ada di seluler itu ya, di jaringan seluler nggak ada ya, betul-betul banget ya. Iya. Saking ininya ya, saking kurang teredukasinya juga, kurang terpaparnya informasi ya, Mama betul-betul ini banget. mau bilang-bilang. Oke, nah terus apa lagi Mbak, boleh diceritakan lebih lanjut lagi terkait tadi temannya itu? Ya, seperti itu. Jadi, kebetulan teman saya yang ngomong seperti itu ya memang dia mau operasi juga pemasangan pen di sini dan dia harus swab. Dia takut. Aduh, gue takut nih hasilnya gitu. Jadi, ketakutan tersendiri. Terus banyak orang tua murid saya yang di kebetulan di perumahan ini kan beda blok, banyak gitu yang positif gitu. Dia tuh takut, intinya yang dibayangkan orang-orang itu, kalau maaf ya Bu ya, kalau lu udah kena COVID, lu bakal mati gitu. Karena banyak orang yang diberita tuh malah mati gitu. Jadi Meninggal nggak berani. ya, Iya karena bener. ketakutan, karena informasi-informasi di televisi banyak kan informasi tentang pasien yang meninggal ya, padahal Iya, sebenarnya benar-benar. informasi yang positif juga banyak banget gitu ya. Nah, ini penting banget juga untuk mengurangi stigma, penting banget untuk kita memperlakukan pasien itu tetap sebagai saudara tanpa memberikan misalnya tekanan-tekanan tuh, baik juga tentang bertanya nih,
apakah misalnya pasiennya positif, nggak usah nanya, misalnya, lo positif ya? Nah, itu akan semakin buat orang tertekan, dan itu adalah bagian dari stigma. Nah, penting banget kalau kita bertanya, oh ya, saya dapat kabar bahwa kamu positif, semangat ya. Nah, cara nyemangatinya harus beda ya. Jadi bukan lagi nanyain, hey, lo positif ya? Lo kena di mana? Oh, lo sih nggak pakai masker. Nah, Iya. itu bagian dari stigma. Itu akan membuat semakin, apa namanya, semakin tertekan. Nah, penting untuk kita menyapa pasien itu adalah dengan kata semangat, cepat sembuh, gitu ya, Mbak ya. Ada nggak yang kayak gitu, Ya, Mbak, betul. yang nyemangatin? Banyak sih alhamdulillah, dan banyak juga yang, loh, lu kena di mana? Itu bapak kena di mana? Lu sih nggak pakai masker, bahkan keluarga sendiri. Jadi mamah yang udah stres, udah down, itu digituin lagi, ya makin down gitu. Kita nggak butuh pertanyaan. Benar, Bu, kita nggak butuh pertanyaan. Kenapa lu bisa? Kenapa lu bisa? Kenapa kamu bisa gitu? Ya kita nggak tahu Kata gitu. Kalaupun kenapa kita dan tahu, kenapa itu bikin jengkel nggak, Mbak? Bener nggak? iya, kalau kita tahu, kita pasti menghindar kan, Bu, di mananya, Jangan kan gitu ya. kapannya. Gitu ya, Mbak. Minggir, aku nggak mau lewat situ. Iya, Ya. gitu. Nah, ini penting banget nih teman-teman yang lagi nonton. Kalau ada teman yang positif, balik lagi kayak Mbak Nadia bilang, jangan nanya, lu kena di mana? Ya, lu kena di mana? Lu nggak pakai masker sih? Lu ini sih, orang pasien itu sudah tertekan, udah ke udah rasa kesepian, udah terpuruk. Kalau kita nanya itu lagi, pastinya akan merasa semakin tertekan. Dan proses pemulihannya bisa, lama. Kenapa? Karena imunnya nggak bertambah-tambah. Ya, sehingga lama nih di rumah sakit, perawatannya menjadi semakin lama. Ya, nah penting untuk kita memberikan kata-kata semangat. Kata-kata, tunggu ya, ayo, kamu pasti bisa, ayo, kamu kuat, gitu-gitu ya, Mbak ya. Itu ternyata bagus banget kata-kata semangat seperti itu. Nah, nggak usah panik kalau telepon-teleponan dengan pasien positif COVID, misalnya video call gitu, nggak akan tertular ya, nggak akan Iya, itu. tertular. Nah, ini penting banget dipahami. Virus COVID tidak ada di jaringan seluler apa sosial media ya. Jadi mau video call, WA call, mau live Instagram ini tidak ada virusnya ya. Tenang, tenang, nggak akan tertular virus gitu. Oke. Mbak, ada lagi nggak Mbak yang mau diceritain lagi terkait dengan pengalamannya, pengalaman keluarga bersama si COVID di bulan Agustus kemarin? 3 bulan sih ya, Bu. Ya, 3 bulan tuh kayak masa suram banget, banyak banget hikmahnya, dan seperti ini sih. Jadi kita tahu, oh ternyata COVID itu ada, dan ketika memang Agustus itu kan Jakarta lagi zona hitam, banyak yang nggak percaya, ah masa sih. Terus saya coba ngubungin pas Bapak mau dipindah ke rumah sakit Hasan Sadikin, kebetulan Bapak PNS di DKI. Saya coba, ya, siapa tahu bisa nih di DKI diterima gitu. Saya ngubungin 119 tuh ya benar-benar cuma dilempar sana sini, dan benar-benar kosong, nggak ada. Bahkan Wisma Atlet, Persahabatan, Rumah Sakit Polri, Pasar Rebo itu benar-benar, sampai ada istrinya teman saya itu perawat, sampai dibilang gini, Kak, kami yang perawat aja tuh ngalah sama pasien yang lain, kami tuh lebih baik di lorong, pasien yang di itu banyak perawat yang tumbang. Jadi udah, ya udah hilang harapan. Ya udah kita pasrah, lepas Bapak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya seperti itu. Terkadang hal yang awalnya menurut kita berat, yaitu yang terbaik untuk kita. Iya, jadi ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillahnya bisa melewati dan semua pulih ya, Mbak ya. Luar Alhamdulillah. Biasa. Keren banget nih. Dan ternyata ini adalah dukungan keluarga ya dari Mbak Nadia sendiri tadi. Juga tadi ada saudara yang belanjain ditaruh di pagar ya. Nah, dukungan keluarga ini penting banget loh teman-teman. Jangan sampai nanti pada keluarga kita yang positif, kita nggak mau nganterin sesuatu. Balik lagi ya, kalau kita cuma naruh di pagar, kita nggak akan positif ya. Jangan pikir, wah naruh nih nanti makanan di pagar, nanti jadi positif. Enggak ya. Cantelin aja di pagarnya, taruh depan rumahnya, kita nggak akan kena kok ya. Jadi memberikan dukungan, misalnya nganterin makanan, nganterin belanjaan, seperti itu boleh dilakukan, adalah sebagai bentuk dukungan kita supaya proses pemulihan si pasien itu cepat, dan pasien itu bisa fokus untuk memikirkan, saya harus semangat, saya harus cepat sembuh, supaya imunnya cepat naik ya. Oke, Mbak Nadia, ada lagi yang mau ditambahin nggak Mbak Nadia terkait dengan pengalaman yang lainnya? Intinya sih untuk yang lain ya, yang memang terutama yang belum percaya adanya COVID, banyak-banyak belajar deh tentang COVID itu sendiri, banyak-banyak memahami gitu, karena
jangan asal stigma, jangan asal bunyi gitu. Ah, COVID itu nggak ada. Betul. Terus ntar menjauhi. Kasihan pasien yang memang tahu dirinya positif, tapi dia nggak mau untuk jujur. Itu banyak gitu. Dan Ya. imbasnya kan kita-kita juga. Okay. Nah, pesan-pesan terakhir Mbak Nadia tadi itu ya, jangan memberikan stigma supaya pasien-pasien yang benar-benar memang sakit, memang benar terpapar COVID-19, mereka tidak merasa takut memeriksakan diri, juga tidak takut untuk terbuka dengan penyakitnya ya. Nah, karena kalau pasien-pasien ini nanti tidak terbuka, kita pun bisa menjadi korban yang tadinya kita sehat-sehat aja. Karena dia tidak mau terbuka, kita bisa aja semuanya menjadi sakit atau positif. Nah, penting banget. Yuk, kurangi stigma, karena masih ada stigma. Kalau bisa tidak hanya dikurangi, tapi hilangkan stigmanya ya. Hilangkan stigmanya, jangan sampai stigma ini berkelanjutan. Penting banget untuk dipahami bahwa COVID-19 ini adalah sebuah virus ya, virus yang tiba-tiba datang ke Indonesia, berada di tengah-tengah kita, dan kemudian kita bisa terpapar COVID ini. Namun, virus ini juga ada obatnya. Jadi, jangan takut bahwa selamanya kita jadi pasien COVID. Enggak kok. Setelah kita dinyatakan negatif dari rumah sakit, kita sudah bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, untuk masyarakat sekitar, bantu warganya yang positif COVID. Dan juga memberikan pertanyaan dengan empati. Kemudian saat bertanya tidak menginterogasi ya. Gua nggak nanya, di mana lo kenanya? Kenapa lo ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Jangan ya. Karena balik lagi tadi yang diceritakan Mbak Nadia, ibunya saja ketika bapak dinyatakan positif, ibu nangis sampai pagi. Akhirnya imunnya turun gitu ya. Mungkin kalau ibu stabil, emosinya stabil, kondisinya nyaman, mungkin bisa saja tidak terpapar saat itu ya. Tapi karena imunnya turun, ada akhirnya si virus juga akhirnya lagi datang-datang ya waktu di situ, sehingga juga ngedrop saat itu. Nah, penting banget nih teman-teman kita untuk menjaga pola komunikasi dan perlu bertanya, memberikan semangat ya, empati pada warga kita. Terus, nah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Penting banget ya, pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan kendor untuk disiplin protokol kesehatannya. 3M pastikan selalu melakukannya setiap hari ya, dan terus tebarkan nilai-nilai ini kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita. Misalnya mereka belum menggunakan masker, boleh loh negurnya, menegur itu, tapi balik lagi dengan menggunakan pola komunikasi yang baik ya. Nah, jangan salah kalau misalnya pasiennya jangan salahkan misalnya kalau pasiennya marah kepada Anda kalau saat Anda menanyakannya tidak baik gitu ya. Nah, karena pasien itu dalam kondisi emosinya tidak stabil, kemudian mereka harus dikarantinakan, kemudian mereka merasa kesepian. Kalau orang dalam kondisi seperti ini dan dia juga merasa terpuruk, ditanya dengan pertanyaan yang salah, bisa saja marah. Jadi jangan salah kalau pasiennya marah ketika Anda bertanya tidak empati. Nah, supaya Anda diterima oleh pasiennya juga, pastikan kalau Anda menanyakannya dengan cara yang benar dan juga empati. Wah, ada yang nih, Mbak Wina bilang ini semangat Mbaknya, katanya gitu. Oke deh, semangat katanya. Terima kasih loh untuk yang nonton kita hari ini, banyak live-nya, banyak jempolnya, ada wave-nya dan lain sebagainya. Ya, senang banget hari ini bisa ngobrol sama Mbak Nadia, salah satu keluarga yang keluarganya adalah terpapar COVID-19, ayah dan ibu. Dan alhamdulillahnya sudah sembuh tuh papa sama mama dengan adanya bantuan tenaga kesehatan. Walau di awal memang belum teredukasi ya, belum teredukasi terkait dengan proses penanganannya. Sehingga itu tadi emosi yang keluar ya Mbak Nadia ya. Iya. Untungnya dokternya juga cukup sabar menyampaikan ke Mbak Nadia sehingga dan dia bisa menerima. Dan COVID ini belum berakhir ya. So tetap menggunakan tadi mematuhi protokol kesehatan. Kita nggak tahu kita bisa menjadi korban kapan, dan kita nggak tahu di mana virus itu ada, dan kapan kita terpapar kita nggak tahu. Jadi kita dengan kita mematuhi 3M adalah cara kita menolong tenaga kesehatan, mengurangi bebannya tenaga kesehatan, dan juga menolong pemerintahan kita memutus penyebaran rantai COVID ini. Ya, so kita tetap semangat selalu dan tetap berhati-hati dimanapun kita berada, tetap tebarkan senyum, kebahagiaan, dan juga cinta kasih untuk orang-orang terdekat kita. Terima kasih Mbak Nadia untuk hari ini. Ya, closing statement-nya boleh Mbak? Apa yang boleh disampaikan Mbak? Ya itu sih Bu yang tadi
Artinya, Oke. Oke deh. Terima kasih Mbak Nadia sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya Sama-sama hari Ibu, ini. terima Tetap kasih. semangat dan apapun misalnya stigma yang ada di masyarakat, itu adalah bagian di mana orang-orang di sekitar tidak teredukasi dengan informasi-informasi yang tentang COVID-19 itu sendiri. So, sudah boleh beraktivitas Mbak, tapi tetap 3M aja. Oke? Ya, Terima betul. kasih untuk hari ini. Terima Terima kasih, kasih Bu. teman-teman yang nonton. Sehat selalu. Dadah. Oke deh. Kita end video.